Kimi-Hime ngechat nih, Cok. Apa? Kimi lagi nonton Liga Game sambil minum susu hangat sebelum bobo. Aduh. Percaya diri sekali ya. Sementara Kimi-Hime lagi ribut di chat. Iya. Gara-gara dia nyebut item sange. Berapa waktu yang lalu sebenarnya Kimi-Hime harusnya datang ke Liga Game. Benar. Cuman karena beliau lagi sakit ya. Sakit, beliau sakit tenggorokan. Ya gimana gak sakit kan kemana-mana pakai tank top. Iya, aduh. Bahkan saat bermain game pun memakai tank top. Betul. Itulah. Dan malam ini spesial ya. Katanya ya, kalau 10.000 view akan ada Kimi-Hime. Betul. Kimi-Hime menjadi hadiah ini. Menjadi biar orang semangat share. Betul. Mungkin teman-teman pengen melihat Kimi-Hime. Ayo share sebanyak-banyaknya biar 10.000 view. Saya juga pengen lihat Kimi-Hime soalnya. Secara asli ya. Secara asli. Jadi beberapa waktu yang lalu sebenarnya Kimi-Hime harusnya datang ke Liga Game. Benar. Cuman karena beliau lagi sakit ya. Sakit, beliau sakit tenggorokan. Ya gimana gak sakit kan kemana-mana pakai tank top. Iya, aduh. Bahkan saat bermain game pun memakai tank top. Betul. Itulah. Udah 6.600 view, Cok ya. Iya, kalau 10.000 nanti kita mau mengundang Kimi-Hime ya. 10... Akan ada Kimi-Hime. Iya. Kimi-Hime ya. Keluar dari bawah sini Kimi-Hime. Gak gitu, Bang. Gak gitu ya, diundang. Gak gitu, Bang. Is. Untung Terror Blade ini hanya hero yang ada di dunia fantasi ya, bukan di dunia nyata ya. Kenapa, Cok? Karena kalau dia bisa punya mantan style, bikin diri jadi banyak, pada saat pemilu nih bisa... Waduh. Satu orang bisa 5 suara. Lebih parah Phantom Lancer, bro. Oh iya. Phantom Lancer kan banyak ilusinya tuh. Bahaya kalau ada Phantom Lancer di pemilu ya. Iya, satu orang bisa nyoblos di 5 TPS. Waduh. Pak, saya nyoblos, Pak. Iya. Kok nyoblos lagi? Ini bayangan saya. Waduh. Belum lagi, man. Ya ngapain lagian Phantom Lancer nyoblos pilpres. Sudah 7.000 nih view-nya. Oke, sudah 7.000, 3.000 lagi. 3.000 lagi kita akan mengundang Kimi-Hime ya. Benar. Tapi nanti Kimi-Hime yang kita undang menggunakan pakaian tertutup. Wah. Apakah Anda masih pengen nonton Kimi-Hime maksudnya? Ya kan kalau misalnya cuma ide-ide kan ya, mau pakai terbuka tertutup sama aja. Yoi. Dan juga terima kasih untuk Good Day. Good Day. Ini dia Good Day. Wah, ini dia minuman para gamer. Minuman para gamer. Yang sangat dianjurkan. Betul. Dan bahkan ini Sumail ya, awal-awal main di warnet, minumnya Good Day. Sumail dari Evil Genius itu ya? Evil Genius. Oh. Sumail kan suka main di Binus ini dia. Oh, jauh sekali ya. Makan somai, minumnya Good Day. Makanya dia Good Day, minuman para atlet Dota. Makanya tadi clockwork. Iya. Lemparannya agak miring-miring karena tidak minum Good Day. Betul. Buat pemain dari para tim. Betul. Sambil kan malam-malam ini ngantuk, bro. Kalau Iya. Minumlah Good Day. Dan saking hebatnya Good Day karena ini kopi yang dibuka bukan hanya mata kita tapi mata batin kita. Bener. Bahkan ini kalau kita minum ini, ini sama aja kita pakai sentry. Oh iya. Dan gem. Betul. Dan gem. Khusus musuh-musuh invis. Betul. Minum. Iya. Ya kan? Pasti kelihatan musuh. Dan kalau misalnya kita minum ini juga membuat daya ingat kita luar biasa ya. Oh, daya ingat kita. Bahkan saya anjurkan untuk pasangan yang baru pacaran kalau minum ini daya ingat Anda akan luar biasa. Saking luar biasa daya ingat Anda, bener. Anda akan saling ungkit-mengungkit masalah yang lalu. Benar. Bahkan Anda tidak hanya tahu kesalahan pasangan. Iya. Seperti menerawang-nerawang bahkan. Betul. Kamu dulu pernah gini ya. Jadi paranormal. Jadi paranormal karena Good Day adalah Roy Kiyoshi. Iya. Itu dagunya lancip. Minum ini. Karena banyak minum ini. Oh iya, betul, luar biasa. Karena jadi dia minumnya sambil gini-gini ini. Roy Kiyoshi. Sambil gini minumnya. Waduh. Ternyata rame-rame memang sudah ada Kimi-Hime muncul. Oh. Hai guys, jangan rusuh dulu chat ya. Fokus ke game aja. Ya rusuh gara-gara ada Anda dong. Ada Kimi-Hime. Aduh. Timbers. Akan sangat konyol sekali kalau Timbersaw-nya meninggal dipukuli oleh Krip ya. Seperti copet yang dipergoki warga. Bener. Kimi-Hime ngechat nih, Cok. Apa? Kimi lagi nonton Liga Game sambil minum susu hangat sebelum bobo. Aduh. Kimi, Anda jangan ngasih keterangan lagi ngapain dong. Iya. Apalagi Anda menyebut minum-minum susu ya kan. Iya. Kita agak terganggu Kimi-Hime. Karena bagian susu-susunya itu loh. Hah? Jangan dipertegas dong. Waduh. Bagian susu-susu. Percaya diri sekali ya. Sementara Kimi-Hime lagi ribut di chat.
Iya. Gara-gara dia nyebut item sange. Iya, karena iya. Ada sangeyasa. Iya, sangeyasa. Banyak yang salah kaprah. Banyak yang salah kaprah. Kalau ingin bilang sangeyasa tidak boleh dipisah. Makanya. Harus dengan yasanya, tidak boleh sangenya saja. Ah, timber tininya bakal meninggal. Waduh. Karena di sini banyak mamang-mamang ya. Warnet itu. Ya, betul. Warnet. Ini yang coba pria macam apa yang masih bangun jam segini? Oh. Kita lihat Kimihime masih berantem di chat. Iya. Menjelaskan makna item sange. Betul. Karena sange yasa itu kan itemnya kan nambahin attack speed. Bener, ya. Bener, Kimi antum juga salah apabila dipisah. Aku ingin membeli sange. Salah dong. Kan mamang-mamang penonton warnet di sini. Iya. Apa? Kimi membeli sange. Sange ya. Sange yasa, tolong. Jangan dipisah-pisah. Ini masih dijelasin, maksudnya ini kok. Tolong dong antum penonton-penonton. Lagian juga si Kimihime mau aja ya berlogika dengan penonton-penonton yang ngechat-ngechat kasihan Gempi. Itu logikanya sudah tertutup itu, penonton-penonton iya. Seperti itu. Viewer-viewer Liga Game yang komen kasihan Gempi. Itu logikanya sudah tertutup, udah gak mau bisa. Mau diajak diskusi apa sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa, apalagi udah dengar kata-kata sange-sange asa, udah gak bisa. Udah gak bisa. Udah gak kedengeran ya asanya, kedengerannya. Kimihime sange doang. Iya, udah gak kedengeran ya asanya. Ya kan? Itu udah tinggi tapi banget. Maranatha tuh masih bisa nggak lolos nggak sih? Nggak, dia udah pasti lolos ya. Udah pasti lolos. Udinus gimana Udinus? Wah, Udinus agak sulit sih ya. Udinus bersaing dengan kampus lain memperjuangkan akreditasi. Berarti ibaratnya Maranatha tiba-tiba pemainnya diganti abang-abang Batagor juga, dia udah pasti wah, lolos pasti ya? Pasti lolos, karena iya, poinnya bro. Udah jauh banget udah ya. Udah 10 poinnya. Iya. 10. Toh, kalau emang permainan bagus mungkin dilirik sama organisasi-organisasi? Betul. Benar. Betul. Partai-partai? Bukan. Bukan. Maksudnya... Ya, tim-tim besar. Tim-tim besar game. Siapa tahu ada Perindo Gaming. Oh iya bisa jadi. Golkar Gaming. Golkar Gaming. Iya, PSI Gaming. Iya. PKKPI Gaming. Siapa tahu Golkar. Ada. Ah iya. Debat-debat terus. Ayo Dota aja. Iya. Kan tapi isinya keren juga loh. Kalau DPR isinya atlet-atlet Dota. Atlet Dota. Ingin memutuskan sesuatu tidak voting. Iya. Yeah. Tapi by one. Yeah. Itu kan seru daripada sekali. Daripada tidur di gedung DPR. Iya ya kan? Daripada tidur pak. War. Oh iya war. Mending main Dota ya kan.